Enggak kuliah, kuliah. Sambil nunggu kelas. Gimana ya nunjukinnya? Jangan deh. Gimana menurut kamu tentang LR kemarin? LR apa? Aku mau makan. Kok basah bawahnya? Ya. Ini kok basah sih, guys? Ini aku mau makan ini. Kelihatan enggak? Enggak ya. Ntar deh. Ntar ya. Ini agak basah bawah mangkoknya. Ba. Aduh agak susah ya, saya agak miring-miring. Yes. Hai, selamat pagi. Enggak makan mie kawan. Saya sudah tidak memakan mie lagi kawan. Karena sulit untuk membalikan badannya kawan. Yes. Aku makan lontong sayur, bukan makan mie. Aku tuh emang sengaja tuh di kosan tuh aku gak nyetok mie kan. Karena aku takut kalau gak ada makanan tuh malah makannya mau makan mie terus kayak gitu. Jadi aku gak nyetok mie. Kayaknya udah 2 minggu deh gak makan mie. Dari sebelum aku Sonichi RKJ udah gak makan mie karena aku takut bajunya gak muat. Apa kalau makan lontong sayur harus ada telurnya? The best. Sama harus ada ini gorengan tahu. Enak banget dicemplungin. Aku pernah ya sahur minggu kemarin pamer makanan. Enak banget. Nanti aku sambil kelas ya. Oke. Oh iya, April Mop. Cara ngerayainnya gimana sih aku nggak ngerti deh. April Mop tuh ma- eh. Selamat pagi semuanya. Tadi. Sehat-sehat. Udah mulai. Semangat ya. Minggu lalu kita nggak ada kelas, udah ngumpulin tugasnya lagi ngecek sih. Kasihan. Alhamdulillah ya. Susah. Ada yang mau komen gak? Ada yang kesulitan gak? Susah aku lumayan. Susah. Padahal jawabannya ada semua di situ, tinggal ngikut urutannya. Aku udah ngerjain tugas guys. Bingung nyusun. Tapi bingung nyusun ininya. Ya, mungkin karena kalian gak karena kan tentang suatu perusahaan gitu ya. Terus kayak ada posisi-posisinya gitu deh, pokoknya bingung disuruh bikin mind map gitu. Bingung. Ya, koneksinya. How good? The tower. Wow. Dari Kak Herwidianto. Thank you so much. Kaget banget sumpah. Emang ada masalah banget di sini internetnya agak ini. Jadi saya harus memastikan.
tower, tower, tower. Jujur aku juga gak terlalu ngerti tentang PR, PR, sumpah. Kemarin saya udah share di e-learning. Kalian ngerti gak? Jonathan ya. Oke. Materinya lupa ada kerupuk. Hai ibu, showroom yuk ibu. Sama Kavia. Beda kelas, guys. Udah belajar PR, udah? Maya nih ikut kelas. Iya, jadi aku tuh banyak pahala enggak sih kayak aku membagikan ilmu. Ya enggak sih? Dari gurunya menyalurkan, saya menyalurkan lewat showroom. Jadi antara dosa gak ngedengerin sama pahala karena berbagi ilmu. Ya gak sih, gila sih. Keren gak sih? Emang kalau nggak dengerin nggak dosa? Ya nggak sih, kayak coba tahu kalian ada yang berminat untuk ilmu komunikasi. Banget sumpah. Gue juga sampai sekolah ya. Iya. Kita semua sambil kelas, sambil kerja, ambil apa yang ambil rebahan. Kalau showroom sambil rebahan, bakal di keblok gak? Bercocok tanam di ruang, ngapain bercocok tanam? Oh iya, bentar lagi kan puasa ya. Aku pertama kali tuh puasa di kosan, aku juga nggak tahu harus dia gimana, bingung deh. Lah iya. Oh iya, aku tuh kemarin bikin topoki. Tapi tuh topokinya gagal, guys. Terus kayak tengahnya tuh gak mateng gitu. Jadi aku gak menunjukkan karena emang gak mateng. Dedel. Emang anaknya agak magal gimana gitu ya. Lu mau mudik? Mudik kemana, guys? Kemarin udah pulang ke rumah. Soalnya dulu tuh aku pernah bikin topoki, tapi masih layak dimakan gitu loh. Dan bumbunya tuh kan waktu dulu bikin sendiri, jadi bumbunya tuh yang gak enak, bukan topoknya. Nah kemarin aku tuh bumbunya beli, enak kan bumbunya.
Bikin dari awal. Bikin dari awal. Ngabuburit tweet lulu. Ehoy. Gimana caranya? Kenyang. Kalau kita lihat berapa banyak sekarang penggunaan telurnya belum makan. Nah, yang bisa lihat katanya kalau yang jawaban dulu tentang masih itu ada propaganda atau versi. Hah? Ngabuburit nyemilnya kuaci. Gimana caranya? Batal duluan dong. Sahurut dulu. Aduh, enggak deh. Enggak deh. Sahur nanti sahur terus showroom, ih gila aja udah mukanya pada bengap gitu. Kayaknya sih sahur bakal nggak tidur dulu nggak sih, kayak kegiatan pulang langsung sahur terus langsung baru tidur, sholat terus tidur maksudnya. Lo kenal si Ola gak, member JKT? Yang mana ya? Si mechanic girl ya? Lo dosennya dengerin lo. Dengerin kok. Nggak tahu kalau puasa ada kegiatan atau enggak, kan belum tahu. Jangan lupakan SNM guys. Kan kita juga belum tahu. Aku juga belum tahu soalnya. Jangan tanya gue dong, tolong ya. Gue nggak nyimak nih, maaf. Katanya coming soon. Enggak ada ini baru gitu. Jadi enggak tahu coming soon-nya kapan. Enggak. Sana nah. Halnya belum ada omongan juga. Oke, ayo coba jelasin lagi ya. Oke, yang lain ada yang bisa bantu? Fahri, Ahmad, aduh. Fahri, apa kabar? Aduh, deg-degan deh kalau ditanya-tanya begini. Kenapa PR sukanya satu arah? Karena mereka bersifatnya untuk mempromosikan, bukan untuk berbicara dua arah. Oke. Okay. Yes. Aku tuh kalau diam-diam gini ya, sebenarnya bisa menjawab. Sumpah. Padahal aku nggak dengerin. Cuma logika aja. Jadi kok jujur kalau aku ya. Cek kembali. Contoh orang-orang Kompas. Yang paling krisis sekali itu seorang Tempo memang diajarin nadinya darahnya dia harus nanya sama. Out of the box. Sana. Apa ya? Jujur aku kalau misalnya ditanya buat teori, aku enggak tahu banget.
Lebih baik yang jawabnya dipakai logika daripada yang buat teori gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi itu pertanyaan masih bisa pakai logika. Tapi nggak tahu nih kalau aku yang ditanya pertanyaannya apa ini. Kok jadi nyanyi itu cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kalian pada nyimak ya? Kok jadi kalian yang nyimak? Apa? Berita apa? Kemarin tuh sedih ya, banget masa lagi talk show yang di teater pada main HP guys. Pada main HP sedih banget. Oh lagi LR kan sedih. Tapi sedih dari nggak diperhatiin. Untung nggak disebut, cuma tadi mau disebut. Untung bisa menahan. Cari emaknya. Banyak lu coba dosin nggak boleh. Kok pedes ya bibirnya. Wow, disco light. Oh my god, dari ke Accento, thank you so much, much, much. Ceritanya Airbnb itu mengeluarkan logo, logo yang terus dianggap tidak nyaman oleh semua orang. Oke, begitu sih logonya. Dan dia menjelaskan kenapa logonya Airbnb menjadi Belo namanya, ya. Dan ini menarik untuk dilihat. Kita lihat ya. Apa ini? Bahasa Inggris guys, gue nggak ngerti. But the people, they're apa sih? Gak ngerti sumpah. Merek buannya pengen disebut tadi. Merek ya? Airbnb. Apa yang disebut ya? Udara. Udara BNB. Itu bukannya aku pernahnya dengar itu hotel gitu. Iya gak sih? Atau bukan? Atau aku salah dengar? Iya gak sih? Yang BNB aku pernah dengar, aku pernah lihatnya tuh kayak di luar negeri. Iya gak? Oh benar. Iya kan? Iya kan? Bener kan? Aku gak salah. Iya benar. Aku baru tahu logonya kayak gini tuh. Yes, BNB. Oh, okay, benar. Ini contoh satu kampanye PR yang ditayangkan oleh
apa sih? Jujur gak ngerti deh. Kok suaranya jadi kecil ya? Mbak, mbak suaranya kecil mbak. Kok kecil ya? Bu, awas merek bu. Oh iya ya. Kemudian itu dapat gambaran. Kenapa kok ini juga angkanya masih besar? 50% ini ya si public information model. Yo, seorang sampai jam berapa? Okay, gak tahu jujur. Ini adalah yang namanya efek domino. Dari suatu efek domino. Message, domino, knowledge, attitude. Yes. Pengetahuan sharing menggelinding. Attitude-nya akan menggelinding dan behavior. Biasaan ya. Tadi mudah-mudahan bisa menggambarkan setelah message-nya disampaikan di convey, kemudian menjadi pengetahuan. Kemudian attitude-nya mereka bisa terima dan yes, behavior-nya tetap mendukung mendukung RPM. Ini adalah teknik-teknik. Mana cabe ya? Jadi, sebagai humas, this is what you are doing. Oke? Teknik-teknik ini yang harus kalian kuasai. Ada yang namanya bikin tulisan-tulisan, writing materials. Eh, bahasa Inggris semua, weh, pusing deh. Ada corporate identity. Eh, kalau misalnya kayak gini nanti disuruh bikin di kamu ya. Ada nyiapin speech atau pidato, ada special event. Itu adalah teknik-tekniknya. Tapi nanti di sebelum tekniknya dilakukan. Eh jujur ya, aku sedih banget guys. Apa ya? Aku kan maksudnya kerjanya kan bukan di kuliah doang ya. Maksudnya kayak bukan tugas kuliah doang. Terus kayak ada teman aku yang gak mau gitu kan sekelompok sama aku. Terus dia bilang di grup gitu, sedih banget. Katanya dia kayak ih lulus sibuk deh katanya. Ih lulus sibuk jadi dia enggak mau sekelompok sama aku. Katanya dia suka capek sendiri ngerjain, padahal kan aku enggak nyuruh dia buat ngerjain. Padahal aku enggak nyuruh dia buat ngerjain sendiri kan, tapi dianya yang ngeburu-buru tugas gitu buat ngerjain sendiri. Terus aku mau bantuin tapi ternyata tugasnya udah selesai. Sedih banget, kayak kesakitan kan akunya gak mau ngerjain. Padahal kan maksudnya aku tuh bukan yang tipe yang langsung hari itu ayo kerjain gitu. Aku tuh kan kayak yang aku ngerjain tapi nggak yang bener-bener yang ambis gitu loh, ngerti gak sih? Yang kayak butuh berapa hari buat ngerjainnya, tapi aku tetap ngerjain kok. Ya sedih banget, terus kayak aku jadi takut kayak gitu buat sekelompok sama orang, takut orangnya buat jadi apa, takut orang-orang tuh mikirnya sama kayak dia semua gitu kan, takutnya ah males ah sekelompok sama lu, jadi aku jadi overthinking. Iya apa-apa, maksudnya terus kayak aku pengen ngerjain sendiri aja gitu kan tugas kelompok sebenarnya, tapi ya gimana ya, aku takut jadi beban orang lain gitu loh. Eh thank you tomatnya Cici buat discolite. Iya kan bisa bagi tugas, tapi dianya yang kayak pengen cepet-cepet selesai gitu loh tugasnya. Padahal kan aku maksudnya lagi kelas dikasih tugas malamnya, dia minta buat ngerjain aku, tapi bahkan lagi kelas pun aku lagi kegiatan gitu loh, sampai yang tengah malam tiba-tiba udah selesai tugasnya. Terus kayak aku ya udah aku bilang makasih aja pertamanya kan, oh ya udah makasih ya udah bantuin gitu-gitu aku bilang gitu kan. Tapi terus pas disuruh bikin kelompok lagi dia nggak mau kelompok sama aku karena capek sendiri katanya. Tapi kan sebenarnya aku nggak nyuruh dia buat ngerjain sendiri gitu. Nggak apa sih guys, aku jadi sadar diri gitu loh. Kemudian lakukan planning, lakukan communication dan evaluasi.
kayak ya udah. Aku juga nggak ngerti kenapa dia bilangnya di grup, padahal di grup. Ya. Pertama fact findingnya apa sih? Dia tanya kata kuncinya, what's happening now? Finding problemnya. Udah dibikin planning. Yes, terima kasih. Kita mesti ngomong apa? Lihat deh bekas jerawat aku udah lumayan menghilang. Teknik komunikasinya mau apa? Terus gimana kita? Iya, jadi aku jadi tahu kan, jadi yang mana yang emang yang tadinya cuma semangat semangatin iya nanti bantuin, tapi ternyata ngomong kayak gitu sama yang beneran emang ngebantu gitu loh. Soalnya kan ada kan emang ada teman terdekat aku, tapi ternyata pas ngomong iya semangat ya Lulu gitu-gitu, terus semangat kegiatannya, terus iya nanti dibantu kok, ih gampang kok tugas kelompok gitu-gitu, tapi akhir-akhirnya dia ngomong kayak gitu kayak oh gitu gitu loh. Jadi aku yang aku udah gak aku jarang banget muncul di grup gitu. Terus aku kayak nyadar kayaknya aku emang gak cocok dengan orang itu, jadi ya udah mending gak usah dekat sekalian menurut aku ya, karena emang mungkin dari cara berpikirnya tuh udah berbeda gitu loh. Mungkin dia emang yang aduh ayo kita selesaiin sekarang juga, kita harus bagus nilainya, harus panjang kerjaannya, harus bagus, harus perfect, yes blablabla. Kalau aku tuh yang ya udah santai aja dulu, nggak apa gue kalau gue kerjain kok gitu. Ya, emang banyak yang begitu. Emang ya banyak yang modelan begitu. Buat komunikasi aku udah jarang muncul di grup karena gitu, karena aku pertamanya tuh aku apa ya kayak sakit hati aja gitu. Dia mau biasa sih sebenarnya, itu klasik sih. Cuma agak gimana gitu. Aku soalnya aku tuh kayak percaya gitu lah sama dia, kayak yang oh iya dia baik banget, dia ingin dibantuin tugas gitu-gitu. Ternyata kayak gitu. So sorry, tapi ya yes, kamu emang seperti itu. Karena tugas kita sebagai humas memang begitu. Nah, ini kelihatan di sini pada waktu kita bikin strategi PR tahap. Jadi kayak aku yang merasa bersalah yang kayak kenapa ya? Gue yang salah ya, karena ya terlalu menunda-nunda tugas gitu. Makanya setiap aku mau kelompok sama orang lagi sekarang aku bilang aku tuh kerjanya bukan di kuliah doang, iya tugasnya bukan di kuliah doang, terus pulangnya juga nggak nentu, aku bilang gitu kan. Terus juga aku bilang juga aku nggak percaya yang diburu-buru buat ngerjain tugas. Aku bakal ngerjain tugas tapi nggak yang sehari langsung jadi gitu, aku bilang kayak gitu kan. Kalau dia oke aja, ya udah oke ayo gitu. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah. Memetakan publik. Nah, analyzing the public adalah salah satu dari strategi PR. Jadi yang minggu lalu kalian lakukan adalah bagian besar dari strategi PR. Diteliti kemarin siapa? Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri itu siapa? Ah, wah, waduh, aduh. Iya benar sih, jangan terlalu percaya dengan orang. Ibunya nyebut merek ya, mohon maaf ma, ibu saya lagi showroom ya, tiba-tiba ibunya nyebut merek. Emang di kelas lu banyak yang ambis? Banyak banget, hampir setengah kelas. Enggak, hampir setengah kelas. Iya, hampir setengah kelas, setengah lebih mungkin. Enggak sih, setengah. Karena aku itu kayak enggak tahu sih, aku masuk kelompok yang ambis gitu deh. Kayaknya. Terus ada kelompok lain yang
sering kita omongin gitu, mereka juga ambis tuh sekelompok, eh sekelas juga sama aku. Udah pernah ngalamin waktu semester 1? Kalian juga gitu gak sih? Aku bahkan apa, aku udah bolos 3 kali tau, ada satu matkul udah, eh 2 apa 3 kali gitu. Kayak bingung harus gimana juga ya. Ada kayak aku juga bingung gitu kan. Soalnya lagi padat-padatnya juga, aku kayak aduh aku pengen bagian cuti kuliah. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Aku bolosnya tuh bukan bolos yang aduh pengen main, udah deh gak usah kelas gitu, aku kan latihan deh. Ya bener, aku bolosnya gara-gara aku waktu itu latihan mau JRS gitu kan. Sebenernya bisa, cuma ya gitu deh. Alasan, mencari alasan. Gak bisa titip absen. Udah, soalnya cuma 30 kan satu kelasnya. Dulu sih aku udah 100, jadi masih bisa titip-titip gitu. Terus sekarang udah gak bisa. Tapi aku emang waktu itu lagi kayak pusing banget buat karena kan aku maksudnya RKJ-nya itu waktu itu belum Shonichi. Terus Shonichi RKJ itu deket-deket sama Shonichi Session Girls. Terus kayak yang bener-bener aku tuh dipatokin kan, orang-orang RKJ-nya udah plong gitu lah, udah show, udah Shonichi. Terus aku masih ada beban dua nih, RKJ sama sama Session Girls kan. Jadi kayak aduh itu pokoknya waktu itu pusing banget sih aku sebenarnya. Tapi ya mau gak mau harus dijalanin dong. Enggak, maksudnya bukan beban, maksudnya dalam pikiran tuh kan pasti ada bebannya gitu kan. Bukan beban ya, maksudnya beban tersendiri kalau misalnya ya gimana ya, kalau show-nya jelek apa tidak menjadi beban dalam pikiran aku juga. Merasa kayak maksudnya Shonichi RKJ aku pun gak sebagus itu, tapi kayak apa ya, jujur ya, kalau aku perform terus jelek itu bakal jadi beban berapa minggu sumpah. Kalau aku jujur, aku kayak kemarin SG Shonichi tuh yang gak terlalu, terus aku lihat kan, kayak lihat videonya, oh aku jelek ya. Terus kayak aku mikirin, ah gimana nih, kok jelek sih, kok Shonichi aku jelek, ah kok gini sih, kok gini sih gitu kan. Aku terus iya itu tuh jadi beban para member gitu loh, kayak mikirin kok gue jelek sih gitu loh, ya gak sih. Soalnya emang itu beban tersendiri sih, entah orang itu jadiin beban atau jadi gimana. Kalau aku kayak ih kenapa sih gue jelek, bukan lebih ke beban sih, lebih ke kesel gitu, kenapa sih gue jelek, gue harus balas dendam nih hari ini, kayak gitu gitu. Kan pengennya bagus guys. Iya semuanya ada waktunya, cuman ya emang ada waktunya buat orang berkembang kan, emang iya. Cuma kan pengen menyampaikan yang paling terbaik dalam diri kita masing-masing gak sih, setiap performnya. Yes. Enggak kok, enggak dipanggil kok, tenang. Emang gak ada yang perfect sih, cuma emang gak ada yang perfect. Yes, benar. Cuma kita ingin menampilkan sisi terbaik dari
diri kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing. Kalau misalnya menurut kita belum yang terbaik, jadi kayak kesel sama diri sendiri sih, kayak ih kenapa sih lu kayak lu tuh bisa lebih dari itu, kenapa lu nggak bisa kemarin ngeluarin gitu-gitu. Kayak kemarin menurut aku tuh nggak yang sebagus yang aku pikirin gitu kan. Terus hari ini kayak aku harus lebih bagus dari kemarin. Terus aku harus kayak ih kesel banget kemarin, masa aku lemes gitu-gitu. Kayak terus kayak hari ini aku harus bagus, aku harus kayak gini, aku suka gitu. Iya. Menurut lu, pada saat proses riset, itu kan kita ngambil yang namanya sampel publik. Iya. Menurut lu, kira-kira sampel publik seperti apa yang harus kita ambil? Sampel publik kayak gimana? Itu sampel publik tuh maksudnya kayak mengambil pendapat-pendapat pada masyarakat gitu ya, Bu? Sampel publik itu sebetulnya kayak yang kalian lakukan minggu lalu, kalian melakukan mapping, ya kan? Iya. Gitu. Menurut kamu, merujuk pada contoh minggu lalu saja, publik mana yang kamu ambil kalau dalam satu kegiatan? Misalnya contoh minggu lalu kamu ambilnya apa? Contohnya apa? Kasih. Coba terangin ke saya. Bentar, Bu. Siapa ya? Yo, pabriknya Gojek. Masa udah lupa, baru ngerjain? Lupa, Bu. Kerjain gak? Kerjain, Bu. Kerjain, Bu, tapi lupa, Bu. Enggak, Bu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya tahu sih siapa yang copy paste. Enggak, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ingat dong siapa? Internal publiknya Gojek siapa? Pertanyaan saya. Bentar, Bu. Saya melihat tugasnya dulu ya, Bu. Internal tuh udah enggak lain-lain, enggak bukan. Karyawan, pemegang saham, yang manajemen, gitu ya. Sumpah aku ngerjain. Basicnya internal itu pasti karyawan, pemegang saham, pihak manajemen, serikat. Ya, stakeholder. Saya tadi baru buka. Bisa lebih beragam, tergantung dari masing-masing. Sumpah aku ngerjain tahu. Nah, terkait sampel publik yang diambil adalah yang memang sedang kita bikinkan program. Karena panik ya, mohon maaf. Karena ketugas kan, jujur saya juga tadi mau buka tugasnya lagi showroom, ya gimana mau bukanya ya. Udah, wah, udah di mute. Misalnya customer Gojek yang sudah transaksinya berapa banyak, sudah jadi berapa lama jadi customer kita, itu namanya sampel. Nanti ada penyaringan ya, itu kalau di riset. Aduh deg-degan sumpah. Gak usah ketawa deh kalian. Dari hasil riset kan biasanya kemudian ada tuh namanya hasil survei dan lain-lain. Baru terus kita bikin tuh sasaran-sasaran apa sih. Ngomongin Gojek, publik udah ketahuan kan ya tadi, kita mau nentuin loyal customer Gojek. Sasarannya itu ya, bagaimana yang namanya loyal customer Gojek. Aduh, dengan tahu sumpah. Thank you.
malu. Panik. Soalnya tahu panik aja. Ngomong hal baik kepada semua pihak tentang Gojek. Dan itu mereka tanpa sadar sudah menjadi brand ambassador Gojek. Kebayang kalau ada 1000 orang bicara baik, 1000 kegiatan di sosmed. Dan itu begitu ada orang suka dari dia repost. Ini banyak banget ya. Sehingga setelah itu, oke, sasarannya itu tentuin analisis publiknya tadi. Enggak, woi. Daripada jangan nyebut merek. Ini ibunya ya, bukan saya yang menyebut merek ya. Pusing banget. Sumpah deg-degan banget, masih deg-degan. Jadi nyimak kalau takut ditanya. Beda-beda. Kalau Gojek mau terbuka untuk respon, bisa terus aja tektokan. Kalau tertutup, ya dikunci saja. Jadi bisa juga pas email dari manajemen ke pihak loyal customer dibilang di situ bahwa ini this is automated email. Jadi memang tidak bisa untuk di. Jadi dia tertutup. Dan bisa dipikir-pikir lagi kampanyenya apa. Dan dikomunikasikan untuk publik yang sedang itu. Aku coba. Ya. Nanti dilakukan evaluasi. Agit. Dari tujuannya, dari strategi yang digunakan, ada teknik pengukurannya. Dari respon. Gak on cam lu, kamu pikir aja ya. Saya lagi showroom, saya on cam gimana? Hasilnya seperti apa? Apakah kalau ada yang namanya AIDA? Tension, interest, desire, and action. Nanti dicek, apakah levelnya masih kok sekedar ada ya, baik aja. Bahwa Gojek sekarang sangat ini ya, sangat tadi aja aku gak bisa jawab aku dia ketawa. Apakah dia sudah interest karena dia sudah melakukan respon dengan repost postingan kita misalnya, atau sudah menjadi ngomong-ngomong Bu, buset ya Bu. Ini brand yang Ibu sebutin udah bisa dapat berapa juta nih Bu? Di showroom saya Bu. Merek terus. Itu namanya proses model dari RP. Ya. Cukup jelas kan semuanya kira-kira kalau terkait model-model ya. Karena model-model ini semua umum di awal pasti ada riset. Bu, ya Allah Bu. Bu, mohon maaf ya Bu, takut saya dipanggil lagi nggak bisa saya nyet Bu. Oke, selanjutnya ini adalah teknik humas. Ada tiga teknik humas, satu yang terus-menerus dilakukan atau penting. Nyet kali ya? Soalnya biasanya kalau ada lagi kelas ya, kalau lagi latihan. Aku mute. Maaf banget ya.
Tapi kadang kalau emang lagi ini, aku nggak dipanggil. Dan jangka pendek. Kenapa? Jam 11 aku udah ya guys. Karena biasanya dia kayak fire alarm, kayak pemadam kebakaran. Dulu itu PR itu seringannya hanya sebagai pemadam kebakaran. Orang ngomong terus kita panik, kita ngomong. Aku, nggak deh, nggak jadi. Lagi dengerin apa sih? Enggak tahu. Ini kita makan. Makan mulu ya. Om, transfer saya, Om. Ini saya udah promosiin nih. Pada 1220 orang, 22 orang. Tentang perusahaan Anda. Tolong salurkan pada JKT. Suruh kasih untuk gaji saya bulan depan. Saya udah promoin bapak, tag bapaknya. Kasih. Kasih. Kasih saya menjadi brand ambassador Anda. Tapi saya nggak bisa naik motor, Pak. Ataupun mobil. Saya jadi yang buat makanannya nggak apa-apa pak, buat nyiklanin makanannya nggak apa-apa, yang versi buat foodnya nggak apa-apa. Saya suka mesen di situ soalnya. Aku cinta food. Besok ditunggu ya iklannya guys. Enggak bercanda. Jangan tungguin, gak bakal ada. Jangan-jangan itu bagian. Ada konspirasi misalnya. Ini short term yang sangat melelahkan. Dan kalian harus siap kalau situasinya panas. Enggak usah ditungguin. Sumpah ini tuh aku habis nyampo. Terus dapat situasi yang kayak gini, paling kanan tuh paling capek. Aku tutupin. Situasi pemadam kebakaran itu paling capek. Energinya luar biasa. Karena walaupun jangka pendek, tetapi tingkat gagalnya paling tinggi. Ya. Jadi hati-hati bermain dari yang di paling kanan tadi. Bahasannya berat. Ada nanti, suatu hari nanti ya. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori.
yang tertati dalam hati ini mungkin hari ini. Nanti gak ke teater. Kamu lihat aja listnya ya. Session girl hari ini siapa yang perform, kamu boleh lihat ya. Ada nama lulus Alsabila atau enggak. Amin, aku aminin deh. Selamat Anda lolos ke Jakarta. Ya. Oke, itu teknikku, Mas. Makasih. Ada pertanyaan terkait dengan cara kerja, tekniknya, terkait dengan... Gak apa-apa, ngegas itu diperlukan sekali-kali. Jangan mau digas terus kita, gak boleh kita. Sebagai kaum pria dan wanita, kita tidak boleh digas terus. Apalagi nih. Siapa yang ditanya? Cinta. Oh. Aku kaget. Kalau iklan berbayar, kalau Mas enggak. Emang Mas enggak berbayar? Mana yang biasanya lebih dipakai, bukan lebih dipakai, lebih dianggap? Enggak, bukan weh. Saya udah deg-degan ya, Bu. Jangan tanya saya, Bu. Saya enggak bisa. Biasanya itu dilakukan oleh Bu, patah-patah, Bu. Oh, harusnya tadi itu aku jawab. Bu. Putus, Bu. Terus bisa ya, Bu. Gitu. Harusnya saya aku jawab kayak gitu ya, enggak sih? Atau kementerian yang berbaga, ya. Bu, saya jadi PR. Jadi saya kayaknya salah masuk jurusan, Bu. Iya, aku pernah tahu sumpah. Maksudnya itu aku ditanya, tapi aku malah leave. Itu aku leave ininya kelas. Agama terus kayak susah gitu pertanyaannya, bingung kan jawab harus gimana. Terus aku keluar aja, terus aku masuk aku bilang jaringannya jelek, Pak, nggak jadi ditanya deh. Luar biasa. Pelajarannya tuh bukan yang kayak waktu SMP SMA weh. Itu benar-benar pertanyaannya yang ini, pertanyaannya tuh yang pertanyaannya lebih kayak apa ya? Ih, susah deh, jujur sumpah. Aku juga kurang ngerti gitu loh kalau yang lebih kayak mendalam banget gitu. Kalau lebih kayak mendalami arti surat-surat sih lebih mending sih menurut aku. Ini kayak lebih apa ya? Aku juga nggak ngerti sumpah pembahasannya. Buset. Kaget. No belt, no drive.
safety campaign. Oh ini ada mereknya guys. Seat belt gitu. Tapi emang tahu harus kayak yang kayak gitu. Kok jadi les gitu sih? Bukan. Ini nih campaign ini seat belt gitu loh. No drive no belt no drive. Seat belt gitu karena tadi tuh dia bilang kan kalau di Cina itu banyak banget angka kecelakaan buat anak kecil, banyak anak kecil yang meninggal karena kecelakaan karena anak kecil di sana tuh nggak pakai seat belt. Tuh aku tuh nggak terlihat tidak mendengarkan tapi aku tahu apa yang ibunya ngomongin. Jadi makanya ada di China itu bikin kampanyenya kayak tadi yang dinyanyiin gitu, iklan tentang belt gitu loh buat anak kecil. Ini bikin iklannya gitu, terus kayak kerja sama yang pembuat belt gitu. Yes, seperti itu. Tapi ditanya bingung. Iya emang, aku ngerti tapi aku bingung. Terus cara bedainnya PR campaign sama iklan apa dong? Mengubah masyarakat. Katanya ini lebih bukan ke iklan tapi lebih ke PR campaign gitu. Kayaknya katanya kalau PR campaign itu untuk merubah seseorang. Kayak tadinya yang orang enggak pakai seat belt jadi pakai seat belt, terus kayak promosi tentang MRT. Terus jadi orang-orang bisa yang tadinya pakai kendaraan sendiri terus jadi naik MRT itu kayaknya bukan iklan deh tapi PR campaign gitu enggak sih? Terus kayak pakai cari aman helm gitu kayaknya PR campaign deh, bukan iklan enggak sih? Ya enggak sih? Kalau iklan kayak lebih mungkin lebih ke produk gitu enggak sih? Ya enggak sih? Aku tahu PR campaign cari aman with JKT, mana helm? Kesiap banget. Kurang tahu biar kempir masa kira-kira apa kamu lebih sering lihat iklan ya kalau lewat video yang beredar kampanye apa biasanya yang pernah kamu lihat? Ini saya ada kempen saya ya Bu, namanya cari aman, mana helm. Kusiap berangkat. Gimana tuh? Itu, biasanya kan saya suka muncul gitu di YouTube. Helm apa? Diklik apa sih? Aku jadi lupa deh. PR campaign bukan? That's PR campaign. Ya, itu contoh PR campaign. Betul. Sebetulnya PR campaign di Indonesia banyak banget. Jadi kalau Gibran bilang nggak tahu, karena Gibran lagi nggak kepengen mikir. Ya Gibran ya. Dan kali jangan jawab nggak tahu dong. Dicoba dipikir. Helm dipakai, helm apa sih? Helm diangkat, helm lupa deh. Sekolah tuh harus 6 tahun, S.
Nggak mau, nggak mau ini. Pemerintah tuh banyak banget bikin Eh jangan, eh parah jangan di, jangan di ini ya. Kalau sekarang kampanyenya apa ya? Helm dipakai, helm diklik. Kampanye dari tim Satgas Covid itu kampanye gitu ya. Itu PR campaign. Helm diangkat, helm dipakai, helm diklik. Sekali lagi, helm diangkat, helm dipakai, helm diklik. Kakak. Kemudian diskusi-diskusi publik terkait itu. Kampanye mana helm? Mana helm? Pak Jokowi divaksin. Siap. Nah, itu contoh kampanye PR. Pergi. Dari pemerintah untuk memberikan kepada publik bahwa ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oke, saya lanjutkan materinya ya. Dikit lagi. Jangan dihujat, kasihan tuh yang namanya zamannya dia ada Liza. Saya kalau ke dokter ondel makin gila saya ya, nggak usah ditanya. Nggak mau aku, nggak mau jawab. Aku takut ditanya macam-macam. Nanti disuruh nyanyiin kampanyenya lagi. Udah gila kebetulan. Membina seseorang untuk siap dalam pendapat darurat, termasuk psikologisnya dan tugas yang sama. Ibu lihat atau enggak aku suruh ibu, ibu lihat aja cari aman di YouTube JKT48, tapi enggak ada saya, Bu. Tapi ada kakak-kakaknya, Bu. Atau ini, Bu. Baterai kecil, baterai gede, HP kecil, baterai gede. Jangan main-main apa? Eh mantap kan kemarin Xiaomi baru mengeluarkan Redmi Note 10. Iya, kalau baterai kecil HP gede, apa sih? HP kecil baterai gede. Iya itu iklan karena itu produk gak sih? Beli Xiaomi gak lu? Ini HP aku Xiaomi. Nih, yang tadi aku tunjukin tuh HP aku Xiaomi guys. Tapi aku lupa itu Xiaomi yang mana. Minta lu HP barunya. HP baru. Mana deh? Gak usah ngadi-ngadi lu. Pengen minta HP baru sama mama, tapi mama aku gak mau beliin. Katanya apa HP-nya masih baru ya itu? Masih belum, baru 1 tahun ya HP kamu. Gimana ya? Ya Redmi Note 4 deh kayaknya bener. Kamu tahu sih, kamu sama ya HP-nya sama aku. Give HP baru. Aduh. Halo. Minta sama JOT. JOT. Minta dong HP baru. Alhamdulillah. Mau puasa bentar lagi. Tolong siapapun ini ada di bawah direksinya tadi ya. Jadi dia reportnya enggak ke dirut. Jam berapa sih sekarang? Itu atau ke depan. Jadi sifatnya lebih kayak pelaksana. Entar lagi udahan guys. 12 berapa menit lagi sih? 12 menit lagi. Dia staff yang berada di bawah. Nah. Iya, masih ada 10 menit lagi.
Please don't this. Aku kemarin ya, apa? Bukan kemarin, waktu nyanyi itu kan. Please don't disturb. Aku please don't disturb. Ya Allah, orang Indonya kan pelo banget. Please don't disturb. Please don't disturb. Darling, sama mimi. Darling, mama no boy. Habis mencinta dari siapa pendirimu. Di sana saya honey, izinkan aku. Honey, di sebelahmu. Tak akan pulang. Ayah nak mana weh? Masa aneh-aneh deh. Sampai pagi tiba pun tak akan pulang. Katanya tak boleh perlihatkan air mata. April Mop, males banget dah. Tak akan pulang sampai pagi tiba pun tak akan pulang. Can you see that? Gimana dedek ya? Coba kita cari ya. Lirik. Jadi kepentingan edukasi pasarnya, edukasi publiknya lebih tinggi. Nah itu berarti dia bisa saja diletakkan di leher. Karena nanti biasanya dia, misalnya gini, dia menjadi pemasar. Ini kaitannya sama investor relations. Shine night, sedang dilihat oleh seorang bulan. Dia harus sering menginformasikan. Image perusahaan sangat penting. Solvent gak nih? Tersipu malu pada ciuman pertama. Ayo, can you see that? Mana? Can you see that? This is a full moon. It's so beautiful. And I'm so happy because I have a date with you. Can I ask you a question? Don't you love me? My love, cinta yang menyampaikan kebijakan organisasi kepada sedikit di atas. True love. Innalillahi. Tersipu malu pada ciuman pertama. Bagus sedang beralasan aku menunduk. Ku gue dipanggil-panggil lagi nih. Ada integritas. Dan katanya kalau itu juga harus punya imajinasi. Kok kenapa fotonya pakai helm Gojek? Ini kalau bukan imajinasi kan enggak penting ini. Ya kan? Daripada sekedar nyantumin pakai teks Gojek gitu di foto ini, ditaruhlah ini helm Gojek. Ini bagian Astagfirullahalazim. Tolong ya, maaf banget. Foto ini bicara banyak. Showroom kali ini ada banyak kantor Gojek yang nuansanya kayaknya kita sudahan aja ya. Showroomnya ya. Ya nanti KBS-nya ditaruh helm ya pak. Ya bu, bu. Nanti KBS saya diedit aja pakai helm hijau bu. Ya. Ayo kita bacain dulu dari nomor 20 karena aku baik. Dari nomor 20 ada Kak Ipul. Ada Kak Dimas Alvin. Alvinios dah. Ada Kak Si Senang. Wow. Ada Karian.
ada Kak Mimi Emelia, ada Kak Tomatnya Jeci, ada Kak Jen, ada Kak Pung di sini, ada Kak MU First, ada Kak Anivia, ada Kak Alfian, ada Kak Ucupnya Lulu, ada Kak Rifanisasi, ada Kak Darik, ada Kak Kinan, ada Kak Aiman, ada Kak Hasbi LH, ada Kak Creepernya Jocelyn, ada Kak Esanta milikku, ada Kak Herwidianto. Terima kasih. Dan untuk giftnya terima kasih Kak Herwidianto. Tawarnya terima kasih Kak Jen, terima kasih Kak Esanto, terima kasih Kak Tintus, terima kasih Kak Fuarian, Kak Fua ini. Kak Tomatnya Jeci, ada Kak Firdaus, ada Kak Creeper Jocelyn dan Lulu ternyata ya. Ada Kak Mene Amelia, ada Kak sekarang saya panggil ya. Amira. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini panggil apa lagi nih? Hadir Bu. Amalia Hasnazah. Iya, terima kasih ya guys. Ya, saya mau ini dulu. Are you from Japan now? Yes, I'm from Japan. Yes, ya. Yeah. Yes. I'm from Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. Lagi mau ke SMA-nya dia. Jemaste. Dulu Asia des. Yes. 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 Mana ini buat screenshotnya? Kok hilang dia? Mana? Mana? Dia nggak bisa screenshot guys. Hilang guys. Ada nih. Dadah. Thank you. Dadah. Laila Tun, Laila. Dadah. Miss Full Mahfira. Dadah.